bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 34 dari surat At-Taubah juz yang ke-10. Ayat ini mesti menjelaskan kepada kita bahwasannya yang merusak orang-orang Yahud dan Nasara yang waktu itu di antara mereka yang istiqamah dengan Nabi mereka dirusak oleh ahli ibadah mereka sendiri, dan juga dirusak oleh ulama-ulama Yahud mereka sendiri. Sebagaimana kemarin sudah kami nukilkan salah satu pantun yang menyebutkan bahwasannya yang merusak agama, berkhususkan agama Islam dan bahkan agama-agama sebelumnya yang istiqomah dengan Nabi mereka, agama Islam, adalah para raja, para penguasa, dan ulama orang Yahud, orang-orang Yahud, dan ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Sudah hafal pantunnya? Apa? Sudah hafal Harif? Yang kedua, yang terbalik. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Wa khairun nafsika isyanuha. Illal muluk ahbaru ruhbanuha. Naam, dihafalkan barakallahu fiikum. Berkata Imam Abdullah Ibnu Barak rahmatullahi alaih, masyhurnya dinukilkan dari beliau ya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-munuk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Syahidnya yang terakhir tadi. Tidaklah agama itu rusak melainkan apa? Melalui tangan para raja, para penguasa, mungkin untuk politik mereka sehingga menyuap dengan harta, kemudian terbungkam al-haq atau yang semisalnya, dan juga ahbar su'in. Ahbar itu adalah ulamanya orang Yahud. Waruhbanuha, ruhban itu adalah pendeta atau ahli ibadahnya orang Nasara. Kita lihat ayatnya barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Lihat artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahbar, ahbar itu adalah
ahlul ilmnya, ulamanya orang Yahud. Waruhban, yaitu ahlu ibadahnya orang Nasara. Sungguh mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Maksudnya menghalang-halangi manusia atau menganut agama Islam di antaranya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ayat yang sering terulang, potongan ayat ini. Dan orang-orang yang mereka mengumpulkan hartanya, mengumpulkan emas dan perak, kemudian mereka tidak mengeluarkan harta simpanan tersebut di jalan Allah, enggak mau menzakatkan, enggak mau mengeluarkan hak yang wajib harus dia keluarkan. Apa kata Allah Ta'ala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan kabar gembira buat mereka dengan adab yang pedih. Jadi kabar gembira dalam rangka untuk mengejek mereka. Mengejek mereka orang-orang yang hanya mengumpulkan harta, menyimpan hartanya, sudah mencapai nisabnya, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Karena harta ada zakatnya. Nah, bukan hanya ditimbun, disimpan, kemudian memperkaya diri, tidak. Lihat ini. Dan orang-orang yang mereka mengumpulkan, menimbun emas dan perak, kemudian tidak mau menginfakkan jalan Allah, maksud tidak mau menzakatkan ketika sudah datang waktunya, sudah mencapai nisabnya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, walayakubillah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita punya harta simpanan, harta lebih misalkan, paham ya? Harta tabungan, maka jangan lupa zakatnya, barakallahu fi. Tidak banyak, hanya 2,5%-nya saja. Kalau sudah mencapai nisabnya. Zaman dahulu, ma'rufnya, masyhurnya dinar dan dirham. Kalau zaman sekarang, tolak ukurnya untuk batasan nisabnya emas dan perak. Kalau zaman dahulu, kalau sudah mencapai 20 dinar, itu mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kemudian kalau sudah mencapai 200 dirham, 2,5%-nya. 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Kemudian 200 dirham sama dengan 595 gram perak murni. Mengeluarkannya hanya 2,5% saja. Makanya ancaman yang seperti ini diperuntukkan orang-orang yang menimbun dan mengumpulkan harta hanya untuk memperkaya diri. Lupa hak wajib yang harus dia keluarkan. Adapun yang dia menabung, kemudian dia tidak lupa dengan haknya, dengan apa kewajibannya, itu tidak ada larangan. Mafhum? Yang dilarang itu adalah menabung, mengumpulkan harta, memperkaya diri, lupa hak wajibnya. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-fasirun asabahumullah, disimak tafsirannya itu. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha rasulah, wahai orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'i, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya. Inna katsiran ulama'i ahli kitab, ya kan, dijelaskan sini. Ruhban, afar ahbar, itu adalah ulama ahli kitab. Jadi ulama ahli kitab mencakup Yahud dan Nasara, cuman ma'rufnya biasanya kalau ahbar itu ulamanya Yahud. Ruhban itu ahli ibadahnya orang Nasara, seperti itu. Sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ulama ahlu kitab wa ubadihim atau ahlu ibadahnya mereka, layakhudhu amwalan nasi bi ghairi haqqin, mereka mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Karishwah wa ghairiha, seperti rishwah. Yaitu apa rishwah? Suapan. Menerima suapan, menerima sogokan itu bahaya sekali. Karena ancamannya laknat. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan, bayangkan itu. Bukan hanya sekedar yang menyuap saja, yang menerima pun kenapa? Ancaman laknat. Kalau laknat datang dari Allah Ta'ala, apa maknanya? At-tardu wal-ibti'adu min rahmatillah. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Jadi kalau laknat itu datang dari Allah Ta'ala adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum, makanya ancamannya berat. Yang menerima suapan, yang menerima sogokan, dapat ancaman laknat, yang menyogok, yang menyuap pun juga dapat ancaman laknat. Wallahualam. Kita lihat lagi. Wa yamna'una an-nasa min ad-dukhuli lil Islam, dan mereka menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Allahu musta'an. Makar mereka bikin. Bagaimana caranya untuk orang menjauh dari agama Islam, menjauh dari agama yang benar, agama yang lurus, dengan cara menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Islam itu agama yang ekstrim, agama teroris, agama yang
macam-macam tuduhan-tuduhan untuk apa, membuat manusia lari dan benci terhadap agama Islam dan agama Allah. Kita lihat di sini, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, walladzina yumsikuna al-amwal. Perhatikan di situ, dan orang-orang yang mereka menahan hartanya, wala yu'adduna zakatah, dan mereka tidak menunaikan zakatnya, wala yukhrijuna minha al-huquq al-wajibah, dan mereka tidak mengeluarkan dari harta tersebut hak-hak yang wajib. Misalkan dia sudah berkeluarga, punya istri, dia punya kewajiban menafkahi istrinya. Bukan hanya dapat gaji, gajinya disimpan sendiri, ya kan? Dan, tapi dia punya hak yang wajib yang harus dia tunaikan, seperti itu. Fabashirhum bi'adzabin mujih, maka kabarkan kepada mereka kabar gembira dengan apa, azab yang sangat pedih dan menyakitkan. Mujih, menyakitkan. Mafhum? Nah, ini bukan berarti mereka gembira, bukan. Ngejek mereka. Ngejek mereka, menghinakan mereka, bahwasanya itulah tempat kembalinya mereka. Itulah balasan buat mereka yang hanya menimbun hartanya, mengumpulkan kekayaannya, lupa dengan hak yang wajib yang harus dia tunaikan. Walayyadubillah. Naam. Kita lihat ayat yang berikutnya, barakallahu fi, ancaman yang berikutnya. Disimak baik-baik. Ayat yang ke-35. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Lihat, ngeri. Harta yang dulu disimpan, dia lupa apa hak wajibnya, ternyata nanti menjadi petaka nih akhirat, walayyadubillah, menjadi bencana, menjadi hukuman. Lihat, di suatu hari yang apa, yang dipanaskan kan kepada neraka jahanam, dipanaskan di neraka jahanam. Apa yang dipanaskan tadi? Potongan-potongan emas dan perak tadi. Nanti kita lihat tafsirannya nanti. Paham ya? Setelah dipanaskan barakallahu fiik, kemudian diletakkan di atas apa? Dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan, inilah yang dulu kalian simpan, lihat. Inilah dulu harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, rasakan sekarang. Apa-apa yang dulu kalian timbun dan kalian simpan, lihat. Justru apa? Menjadi petaka. Makanya yang namanya harta barakallahu fiik, jangan sampai kita lupa haknya. Ketika antum atau kita punya harta simpanan lebih, yang tabungan yang sifatnya sudah mencapai nisabnya, maka jangan lupa mengeluarkan zakatnya. Tidak banyak, hanya 2,5% saja. Tapi orang-orang yang tidak paham agama kadangkala mereka menimbun, menimbun harta sebanyak mungkin, menjadi orang kaya raya, lupa haknya, ini berbahaya. Lupa hak wajib, itu berbahaya. Na'am barakallahu fiik. Jadi celaannya itu bukan orang yang nyimpan harta, nabung harta, itu enggak tercela sebenarnya. Orang nabung, nyimpan uang, itu enggak tercela. Yang tercela itu dia lupa hak wajibnya. Yang harus dia keluarkan, nah, dan itu adalah apa? Perkara yang wajib, di antara zakat harta tadi, nah itu berbahaya. Nanti lihat ini, di hari kiamat, di akhirat menjadi petaka. Keping-keping emas, keping-keping perak tadi dipanaskan dalam api neraka, kemudian apa? Diletakkan di atas dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, perut-perut mereka. Paham ya? Ya apa? Punggung-punggung mereka. Dikatakan inilah yang dulu kalian simpan. Walayyadubillah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Ayat 35 itu. Yaumal qiyamati tudha' qita'ul dhahab wal fiddah. Sahih. Di hari kiamat kelak diletakkan potongan-potongan emas dan perak. Finnar. Di api. Dipanaskan dulu. Fa'idha shtaddat hararatuha. Kemudian kalau sudah mencapai apa? Puncak panasnya. Biasanya kalau yang namanya potongan-potongan emas atau perak diletakkan di api kan akhirnya apa? Apinya istilahnya apa? Istilahnya 6 kepingan tersebut panas sekali itu. Menyala-nyala lah intinya ya, seperti itu. Uhriqat biha, dibakar dengannya jibahu ashabiha, yaitu dahi-dahi pemiliknya. Wa junubi. Nah, wa junub afan barakallahu fiik. Wajunubuhum, wadhuhurum, dan dibakar lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka, walayyadubillah. Kemudian setelah itu bukan hanya dibakar, diejek, lihat. Wakilalahum taubihan, dan dikatakan oleh mereka taubihan,
dalam keadaan mengejek mereka. Lihat, dikatakan sudah diazab, diajak lagi. Apa ajakannya? Hadza malukum alladzi amsaktumu wa mana'tum minhu huquqallah. Lihat. Inilah harta kalian dulu yang dulu kalian simpan, yang dulu kalian tahan, yang kalian menghalang-halangi darinya hak-hak Allah. Fadzuqul adzabal mujih. Lihat. Maka rasakanlah azab yang menyakitkan, wallahu a'lam. Lihat. Bisababi kanzikum wa imsakikum, dengan sebab kalian menimbun harta tadi dan menahan harta tadi, wallahu a'lam. Allahumma sallim sallim. Ini sebagai renungan buat kita semuanya. Yang namanya manusia pasti tidak terlepas daripada yang namanya menabung dan menyimpan hartanya. Tapi jangan pernah lupa hak yang wajib yang perlu dia tunaikan. Ketika dia menyimpan bentuknya emas atau perak atau harta, zakat harta itu perlu dikondisikan. Untuk masalah ukurannya, barakallahu fiik, para ulama silang pendapat. Apakah telah ukurnya emas atau perak? Karena sekarang masyhur orang bermuamalah kebanyakan dengan emas, makanya Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri ashabahullah, beliau menguatkan tolak ukurnya emas. Kenapa? Karena sekarang banyak orang transaksi dan kebanyakan mereka muamalahnya dengan emas. Perak jarang walaupun murah. Paham ya? Sebagian ulama mengatakan perak dia ditolak ukur karena lebih cepat sampai nisabnya dan lebih cepat sampai kepada tangannya orang fuqara masakin. Paham ya? Tapi Allah alam yang pertama tadi kuat. Karena apa? Benar yang beliau katakan, muamalah zaman sekarang kebanyakan transaksi orang jual beli emas. Ya kan? Pergi ke toko emas beli emas. Jarang sekali kita jumpai orang beli perak walaupun ada. Lebih banyak yang transaksinya emas. Mafhum? Nah, maka tolak ukurnya 85 gram. Keluarkan zakatnya 2,5%-nya saja dari harta tabungan seluruhnya yang bukan dia pakai untuk makan kesehariannya. Itu diantaranya yang disebut para ulama dalam kitab fikih. Tentunya bukan di sini penjabarannya, itu hanya gambaran global agar kita sadar dan ingat hak harta yang perlu ditunaikan. Yang terakhir ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dalam setahun. Paham ya? Dalam setahun itu ada 12 bulan. Ini tentunya bulan-bulan Hijriah. Paham ya? Nah, bukan Masehi ya, Hijriah. Nah, walaupun Masehi mungkin kalau kita perhatikan 12 juga, tapi yang diinginkan sini adalah bulan-bulan Islam. Nah, fi kitabillah, di dalam Al-Quran disebutkan dan juga ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Paham ya? Hanya saja dalam Al-Quran penyebutannya yang akan kita baca ini tidak semuanya. Nah, ada yang intinya itu arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan di situ. Diharamkan apa? Diharamkan melakukan peperangan, kezaliman atau yang semisalnya. Walaupun di luar itu semuanya, barakallahu fi, kalau memang kaum musyrikin menyerang lebih dahuluan, lebih duluan mereka menyerang, boleh kita melawannya. Wa illa, nah, menahan. Mereka sama menahan. Paham mereka waktu itu. Orang-orang musyrikun, kufar Quraisy, ketika memasuki bulan-bulan haram tersebut, mereka menahan. Kita lihat dulu, barakallahu fi. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan. 4 bulan ini dikenal dengan bulan haram. Paham ya? Nanti sebutkan nanti haram untuk melakukan apa? Peperangan atau misalnya. Apa 4 bulan haram tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Paham ya? Dihafalkan yang 4 bulan ini ya. Naam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dikenal dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan yaitu peperangan dan juga yang semisalnya. Kita lihat, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan berbuat kedzaliman pada bulan-bulan tersebut, mendzalimi diri kalian. Wa qatilul musyrikina kaffah,
kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang musyrikin semuanya, seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah telah bersama orang-orang bertakwa. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak tafsirannya itu, inna adad as-suhur allati yata'allaf minha al-'am fi hukmillah, sesungguhnya jumlah bulan yang terkumpul padanya atau bersatu padanya setahun pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa fima nam kataba fil mahfud, dan yang Allah tetapkan dalam lauhul mahfud, 12 syahra, lihat itu, 12 syahra, 12 bulan. Kata al-mufassirun, yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu semenjak Allah telah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Haramallahu fihinnal qital, ini penting sekali ini. Maksudnya bulan haram itu apa maksudnya? Haramallahu fihinnal qital. Allah telah haramkan di bulan-bulan tersebut peperangan. Paham ya? Dikondisikan ini ya. Jadi bukan haram makan, haram minum, bukan, tapi haram peperangan. Haram tindakan-tindakan kejahatan. Haram. Dosanya tentu lebih besar kalau dilakukan di bulan-bulan tersebut. Hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Disebutkan situ ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dikondisikan 4 bulan haram dalam 12 bulan tersebut. Naam, ada 4. Dzalika huwaddin mustaqim. Itulah agama yang lurus. Fala tadzimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat kedzaliman atau mendzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya dilarang adanya peperangan. Paham ya? Karena di bulan tersebut ketika berbuat dosa itu tentunya na'barakallahu fik berlipat ganda dosanya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, kenapa kata beliau, lihat ini kata al-mufassirun, li ziyadati tahrimiha, karena bertambahnya pengharaman tersebut. Di bulan yang lain haram juga berbuat kedzaliman kan, tapi di bulan 4 ini, 4 bulannya kan, 4 bulan ini lebih diharamkan lagi. Paham? Bukan berarti di bulan yang lain boleh, bukan. Bisa dipahami? Nah, karena kedzaliman bulan apapun haram, ya kan? Bahkan kedzaliman merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Ittaqudz-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat, wa'iyadzubillah. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah Ta'ala dalam hadis Abi Dzar, Jundub bin Junadah, rawi Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kedzaliman itu adalah haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Naam. Apa itu adzulm? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan adzulm apa? Al-hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Naam. Kita lihat lagi di sini. Wa kauni dzulmi wa kaunu dzulmi fiha ashadd minhu fi ghairiha. Pertanyaannya, santri yang sudah belajar nahwu, perhatikan itu. Disebutkan situ, fala tadzlimu fihinna anfusakum li ziyadati tahrimiha wa kauni dzulmi fiha ashadda minhu fi ghairiha. Ashadda sebagai apa itu Ishaq? Sudah kita lewati. Wa kauni dzulmi fiha ashadda minha. Ashadda minhu. Ashaddanya sebagai apa itu? Ingat ya, sebelumnya ada apa itu, sebelumnya ada apa, kemudian kok jadi asadda? Isim masuk? Isim kaun masuk? Jangan terbalik khabarnya ya. Nah, adapun isimnya adalah majrurun lafdan marfu'un ma'allan. Wa kauni dzulmi adzulmi itu. Paham ya? Nah, dan dikarenakan kedzaliman itu di dalam bulan tersebut, 4 bulan tadi, asyadda minhu fi ghairiha, lebih parah
lebih dahsyat, paham ya? Nah, dibandingkan yang selain bulan yang keempat tersebut. Mafhum? Lali anna dzulma fi ghairi hajaizun, penting ini. Bukan maknanya berbuat kedzaliman di selain bulan itu boleh, bukan. Tetap enggak boleh juga. Cuman di empat bulan tersebut lebih ditekankan pengharamannya. Mafhum? Berarti di bulan lain boleh enggak berbuat kedzaliman? Enggak boleh ya, tetap haram. Hanya saja di empat bulan ini lebih gitu loh. Saya dipahami ya. Wa qatilul musyrikin jami'an kama yuqatilunakum jami'an, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka merangi kalian semuanya. Wa alamu, dan ketahuilah annallaha ma'a ahli taqwa bi ta'yidihi wa nasrih, dan ketahuilah bahwasanya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dengan dukungannya dan pertolongannya. Karena orang-orang yang bertakwa nambar Allah fi disintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah taala bersama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.